Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua yang menghadir, yang join usrah kita, usrah Abim, siri yang bertajukkan siri resensi buku Abim kepada sangat. Jadi sebelum tu kita boleh kita buka dulu majlis kita dengan mulut kita Al-Fatihah. Abang Zari minta record, boleh record ni? Ya, boleh record. Tanya Garang? Start recording. Kampung area Selangor lah, Tanya Garang lah. Ni pakai phone ke pakai PC ni? Ya. Okay. Nak share slide pun boleh buat screen sharing. Tak apa-apa rumah kan? Kalau ada lah. Raya pertama ya. Of course, ada kan? Yeah. Terima kasih. Terima kasih, Haman Zari. Okay, hari ni kita akan dengar sikit apa perkongsian santai. Tak santai aku kan? Perkongsian biasa. Daripada saudara kita, iaitu saudara Muhammad Zahri bin Syah Sulaiman. Beliau adalah mantan YDP Abim Kuala Selangor. Jadinya pada hari ini dia ada, beliau akan kupas sikit satu buku, iaitu bertajukkan Bad News, Why We Fall for Fake News. Karya daripada Rob Brotherhood. Ya, apa? Brother Twin. Jadinya tanpa melenggangkan masa kan, kita terakkanlah perkongsian ni dengan kepada Abang Zahri kita. Kita panggil dia Abang Zahri, aka Abang Azhar, aka Abang Az. Itu. Okey, silakan Mata untuk kita kupas sikit buku yang bertajukkan Bad News, Why We Fall or Fake News. Terima kasih Abang Azhar. Abang Zahri. Fail lah BM kau ni bertajuk. Okey, ha. Dengar. Baju apa tu? Nampak. Banyak koleksi ke? Semua ada. Semua warna ada. Tak putih je tak ada. Ha? Kan, baju warna putih. Roket. Baju roket je tak ada. Okay. Kita serah pada Isyad lah. Untuk mula kan eh. Okay, silakan Fiazzi. Guys PC
je ke? Okay. Okay. Terima kasih pertama sekali. Okay. Okay, first sekali, dengar tak audio? Jelas lah. Okay. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua sahabat-sahabat yang sudi hadir pada sesi hari ini. Okay, jadi insyaAllah hari ini saya akan cuba untuk kongsikan sebuah buku. Nampak tak dekat skrin? Okay, siri resensi buku yang kita sebenarnya kita ambil konsep daripada Abim Ustaz jugalah. Bawa ke daerah lah, kita sambut lah. Jadi tajuk yang apa, tajuk keputusan buku hari ini adalah Bad News, Why You Fall For Fake News lah. Yang ditulis oleh confirm berita tu palsu. Mengenal post-truth. Kalau bad news ni dia benda tu betul. Ni saya punya assumption lah. Bad news benda tu betul. Tapi message yang dia nak bawa tu sangat tak bagus lah. Saya saja pilih buku ni sebab apa? Saya punya sekarang ni jawapan. Yelah, kita berdepan dengan banyak sangat fake news kan. Fake news ni scammer. Kita perlukan satu kata penting untuk kita dapat filter news ni ataupun berita ni lah supaya kita dapat cerna sesuatu berita tu dengan lebih, orang kata dengan lebih yang lebih mendalam lah sebelum kita untuk share ke kan. Okay, jadi buku ni nak kata famous sangat pun tak lah tapi ini antara penulis yang berani lah untuk menulis tentang fake news dan juga sebagainya. Bukan kata tak ada buku lain, ada. Buku ni antara yang kata, saya boleh kata agak berterus terang lah dalam menuliskan tentang apa fake news ni. Okay, jadi kalau kita boleh lihat di skrin ni, ini adalah sinopsis sedikit lah tentang buku ni. Jadi penulis ni, dia seorang psikologis lah. Rob Bradenton ni, dia bertanya macam mana kita boleh menjadi consumer yang lebih bijak. Consumer ni pengguna ataupun pembaca berita yang lebih bijak lah. Jadi hari ni kita, hari-hari kita baca news kan. Setiap masa kita akan dapat instant alert. Maksudnya kalau kita refresh notification kan, ada apa, akan ada berita masuk semua kan. Tentang semua benda lah yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, despite this unprecedented abundance of information dan disebabkan oleh apa, terlalu banyak informasi jadi sampai kita susah untuk tahu sama ada betul atau tidak jadi dalam buku ni dia cuba untuk mengurai
dan merungkai persoalan berita ni lah, ya. Macam mana kita nak lihat perkara ni daripada sudut psikologi, ya. Untuk membantu kita navigate, ya, menyelusuri dunia post-truth ni lah, ya. Dunia di mana kebenaran tu orang kata dah jadi relatif. Jadi kalau orang merompak kan, dia boleh justify kenapa dia merompak. Macam tu lah, eh. Contohlah, contoh. Jadi apakah yang apa, describe psychological reality dia. Ya. Yeah. Oh, sikit lah boleh baca. Baik, jadi ada beberapa chapter lah. Ya. Dalam buku ni, yang pertama adalah fake news and bad news lah. Then kita ada chapter breaking news and too much news. Apa beza fake news and bad news? Agak-agak. Kurang lah tu, eh. Terima kasih. News ni dan kita adalah berita yang palsu lah, eh. Contohnya dulu apa, biasanya contohnya artis lah, eh. Dia kata artis ni dah meninggal, eh. Ini sebenarnya dia tak meninggal pun ni. Banyak kali kita dengar, eh, antara fake news. Bad news ni dia lebih kurang macam Isyad sebut tadi. Dia benda yang mungkin betul tapi dia tak berapa penting, yang apa, orang kata dia macam sengaja diperpanjang-panjangkan lah, ya. Tapi tak apa, kita akan tengok. Kemudian kita ada breaking news. Breaking news ni berita yang tular lah, ya. Viral lah, ya. Dan kita ada too much news, terlalu banyak berita, ya. Kemudian echo chambers, deep fake, false truth ni kita akan lihat. Okay, jadi fake news. Apa itu fake news, eh? Jadi dalam buku ni, penulis ni dia sebut bahawa fake news ni ramai ada berbeza pendapat lah, eh. Dia, these days, fake news usually means something darker. Maksudnya dia, konotasi dia tu dah jadi negatif lah, eh. Jadi kampus kata dia adalah berita yang palsu, selalunya disensasikan, ya. Information disseminated under the guise of news reporting, maksudnya informasi yang sengaja dipalsukan, tapi dengan contohnya dia buat liputan lah, ya. Faham tak? Kita sebenarnya dia tengah buat liputan. Tak. Saya tengah membaca saya yang Trump, dia out of the news. Okay. The term rapidly acquired for the communication semua. Tentulah ada banyak pandangan. Okay, jadi itu adalah tentang fake news lah, ya. Jadi bila banyaknya fake news ni, kita lihat bahawa orang tak tahu dah mana satu yang betul, mana satu yang salah, kan, ya. Sampai kan kalau dalam buku tu lah dia sebut ada satu poll ni yang dia kata ada satu undian, ya. Jadi orang Amerika, ya, dia pilih bahawa apa, dia telah hilang kepercayaan terhadap media lah, ya. Kemudian sebab terlalu banyak penipuan dan juga sebagainya, menyebabkan orang hilang kepercayaan lah pada media. Tapi ada juga yang orang kata, itu orang yang dah orang kata putus asa lah, eh. Tapi ada juga yang orang kata kita perlu tangani lah benda ni, kan, ya. Daripada media-media yang tidak inaccurate, tidak benar, ya, misleading, tersasar, ya, tidak cukup ataupun tidak balance.
Jadi mereka risau bahawa berita-berita ni dia adalah bias, slanted ni maksudnya fitnah, tidak adil ataupun terlalu mengikut emosi ataupun pandangan masing-masing lah, dan ada juga unsur-unsur sensasi, hype dan clickbait lah. Apa kalau kita overly opinion based ataupun emotional ni, contohnya isu pemandu mabuk lah kan sekarang ni. Kalau tanya pandangan semua orang ada pandangan sendiri kan. Ada yang kata kita patut gantung sampai mati, kita patut apa, kita patut langgar ni juga kan. Tapi kalau kita tanya emosi tu, maksudnya semua orang boleh bagi jawapan kan. Jadi dia kadang-kadang reporting pun macam tu juga. Dia tersasar ke arah tu juga kan. Dan ada yang berita yang menunjukkan sensasi hype ya. Clickbait ni biasa kalau kita tengok dekat YouTube kan, dia contohnya saya beli rumah 2 juta kan, padahal sebenarnya dia sewa je kan, macam tu lah. Clickbait lah. Clickbait ni untuk tarik penonton, tapi dia selalunya misleading lah. Okay, jadi dalam satu Pew Research Poll 9 daripada 10 katakan bahawa breaking information that is not fake news ni adalah dia memecahkan informasi yang tidak dikaji kebenaran dia atau yang terlalu one sided, seberat sebelah ya. Tak masa. Yang lain tu jadi ni boleh lihat gambar ni tentang fake news lah ni tak ada dalam, tak disebut lah dalam buku, tapi untuk memudahkan kita lebih faham lah Okay, kalau kita tengok apa dia? Okay, Trump kata dalam buku ni In Art of the Deal Art of the Deal ni dia tulis pada tahun tak silap lah tahun 1980-an ya. 87 macam tu lah tak ingat sebab abang pun ada banyak jugalah buku Trump ni masa zaman investor dulu kan. Jadi dia kata apa dalam buku tu, dia kata you tell people a lie 3 times they will believe anything. Kalau kamu beritahu orang penipuan sebanyak 3 kali mereka akan percaya apa. Tell people what they want to hear. Kamu beritahu ataupun cerita dekat orang apa yang orang tu nak dengar. Play to their fantasies. Layanlah dia punya fantasy, dia punya sembang kan. Kan? And then you close the deal. Ni dia daripada segi business lah kan. Tapi maksudnya dia nak kata bahawa kalau kita tipu orang tu banyak kali, maksudnya kita ulang benda tu 3 kali kan. Contohnya orang kata bumi ni apa flat kan. Mungkin kan kalau kita ulang 3 kali orang mungkin akan percayalah tengok pada orang lah, dia ada orang dia kita boleh tipu tentang ni kan. Jadi tengok okey Joseph Goebbels Joseph Goebbels ni dia adalah seorang Perdana Menteri pula. Dia seorang menteri kanan lah pada zaman Adolf Hitler dulu Nazi dulu kan. Dia seorang menteri kanan lah, macam kita lah ada menteri kanan kan. Macam tu lah Jadi dia kata apa, if you repeat a lie often enough kalau kita selalu ulang penipuan-penipuan semua kan, people will believe it. Orang akan percaya sebab dia nak and you will even come to believe in yourself dan akhirnya kita yang menipu, kita pun kita nak tertipu oleh penipuan kita dengan cara jual apa yang tidak sedar lah
Jadi macam tu eh. Jadi benda ni kenapa berlaku macam tu? Sebab manusia ni lah eh, bila dia dengar sesuatu pertama kali kan, dia ada filter tau, dia ada penapis untuk tapis benda ni betul ke tidak kan. Oh, bang. Tapi kalau dah berita tu datang banyak kali, dia pun dah tak tahu nak filter. Tak bang. Jadi, akhirnya mungkin dia akan terima je lah berita tu. Lagi satu, bila orang selalu cakap, semua orang cakap pasal benda tu kan, ya. Dia akan anggap bahawa oh, mungkin saya yang salah selama ni kan, ya. Jadi macam itulah kan. Apa pun kita tengok gambar yang ni, half truth ya. Half truth tambah dengan half truth, dia tidak jadi betul ya. Dia jadi penipuan juga ya. Maksudnya apa? Bila half truth ni kita cerita benda tu tapi separuh je. Separuh masak lah ya. Separuh masak. Maksudnya kita apa? Kebenaran tu kita mungkin akan dapat bila kita cerita penuh. Tapi kita cerita separuh je supaya nak tunjukkan benda tu. Contohnya lah orang ni apa? Seorang ni membunuh kan. Ya. Kita nak fitnah dia. Kita kata kita cerita separuh je. Ha, dia ada kat dia, contohnya kita kata dia ada kat dalam rumah tu. Saya nampak dia. Saya nampak dia masuk dalam rumah tu kan. Contohlah eh, kita jadi kan. Setengah lagi kebenaran yang kita tak cerita. Kita nampak orang tu keluar balik kan. Kita pun orang tu datang berdua bertiga kan. Ha, macam tu eh. Faham tak? Kebenaran apa separuh apa half truth dengan half truth dia tidak menjadikan benda tu betul eh. Dia lie juga. Okay, jadi sebenarnya bila kita sebut tentang apa news dan juga bad news ni. Ini kita masuk bad news pula. Macam yang tadi Syed sebut tadi. Kita ada dalam kita punya berita terlalu banyak sangat yang kita boleh golongkan sebagai, contohnya dalam akhbar lah ya. Yang kita boleh golongkan sebagai bad news lah. Ya. Bad news dalam akhbar media perdana mungkin kurang. Dia lebih kepada orang kata misleading lah kadang-kadang kan, tapi dia tak jatuh dalam fake news lah ya. Dan, jadi Mark Twain ya, dalam tulisan dia, dia kata kita perlu ambil tahu lah, ambil cakna ya, tentang kenapa hari-hari akhbar ni dia suka pasal pembunuhan, pergaduhan kan. Cina, langkah Cina, sepak Melayu. Seibu je juga. Sepak Cina kan. Ataupun apa, tentang apa, parti-parti semua, konsert semua kan. Jadi inilah yang disebut kan. Yelah, ni konteks Amerika lah ya. Dan juga hal-hal yang orang kata sebenarnya tak berapa penting pun untuk kita tahu. Sebenarnya sebab apa? Jadi itulah kita naif kan. Maksudnya kita lupa dalam perkara yang ni. Okey, kalau semua pernah tengok satu drama Korea ni, pernah tak tengok drama Pinocchio? Pernah tengok eh? Yalah, tak tengok. Okey, drama Pinocchio ni dia cerita, nanti boleh tengok lah balik eh. Drama Pinocchio ni, dia cerita tentang tentang satu kes eh. Satu kes apa, kebakaran eh. Yang yang selalu diulang-ulang dalam berita eh. Maksudnya, bila berlaku kes kebakaran tu yang ada melibatkan kematian lah kan.
yang terlibat tu kononnya dia salahkan bunga lah sebab lambat sampai kan. Akhirnya ramai mati kan. Dan berita tu dalam drama tu lah diulang-ulang sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan lah. Dan apa, orang yang disalahkan tu sebenarnya pun dah mati dalam dalam kejadian tu lah. Jadi bila dirungkai, jadi kejadian tu membuatkan apa, family ni stres lah, stres. Sampai mak dia bunuh diri, adik dia pun ditarik sekali bunuh diri ya. Yang mana tadi? Jadi, seorang budak ni dia cuba nak rungkai kenapa orang tu buat macam tu. Rasa macam ramai tadi, rasa ada tiga kurang boleh. Yang dia seolah-olah ulas. Tadi macam ramai. Seolah-olah benda tu je yang paling penting lah pada waktu tu kan. Dan maksudnya ada lagi boleh ulas benda lain kan. Tapi benda tu je yang paling penting. Ulas lah daripada semua sisi lah. Orang ni apa, dia kata orang ni ada penyakit mental lah semua lah kan. Ya. Berita tu diulang setiap masa ya, sampai dalam keadaan yang apa, dalam masa yang sangat lama. Jadi bila dia dah besar, dia pun jadi wartawan. Ya. Betul, saya rasa betul. Dia cuba rungkai lah. Dia orang lah paling cepat forward benda-benda ni. Tapi benda tu tak sure. Pada betul waktu kita. Tu ya, pada masa tu betul. Satu skandal maybe politik yang sangat besar dekat negara dia. Satu skandal politik lah ya. Jadi ahli politik ni, dia bayar wartawan ni untuk orang kata apa, untuk divert issue tau ya. Supaya berita tentang apa, berita tentang skandal politik tu tak tersebar lah ya. Jadi dia, ya, tak dengar. Apa ni FS? Jadi itulah maksudnya bad news eh. Dia lambatkan kamu dengan terlalu banyak berita sampai kamu dah tak tahu nak baca berita mana. Jadi benda yang penting yang patut kita tahu, skandal politik dalam cerita Pinocchio dan skandal politik yang patut kita tahu, dia dah jadi tertutup lah ya dengan dirinya. Sebab tu kita tengok setiap hari ada je berita. Dan berita tentang rumah, buang bayi semua. Benda tu memang penting. Tapi adakah semua orang perlu tahu benda tu kan? Ya? Jadi kita kena lihat benda tu tidaklah salah daripada segi orang kata apa, pelaporan semua kan. Jadi, tapi dia daripada segi apa, jurnalisme tu bagi saya agak kurang sebagai satu syarikat tu lah kan. Bukanlah yang menulis tu ya. Kita buat kerja je kan. Jadi, syarikat tu dia kurang memandaikan orang lain dan terlibat pula dalam bantu komuniti lah, ya. Okay. Kemudian okay, jadi bila kita share tentang fake news ni kan ya, ada kegusaran dalam buku ni lah ya. Lepas tu ada satu artikel yang dikeluarkan oleh Last Hacker. Dia kata macam mana nak stop, macam mana nak hentikan your parents ibu bapa kamu daripada share fake news. Maksudnya apa? Maksudnya ramai orang kata, maksudnya even gaji ataupun penulis wacana dan juga sebagainya, dia beranggapan bahawa yang paling orang kata yang paling mudah terpengaruh dengan fake news ni adalah orang tua lah ya, katanya. Maksudnya daripada segi tafsirannya lah ya. Betul ke? Agak-agak betul ke? Siapa nak respon? Tinggal apa orang dah?
Jadi dia kata dalam artikel tu, macam mana nak apa nak hentikan ibu bapa kamu daripada share fake news. Jadi dia kata orang yang paling mudah dipengaruh oleh fake news ni adalah orang tua lah katanya kan. Agaknya betul. So, teori kita samalah sebab kita ada pengalaman yang sama kan, betul tak? Kita tengok dalam grup WhatsApp yang share tu banyakkan orang tua lah kan. Politik dan juga sebagainya kan. Ya? Sebab kita ambil teori tu ataupun kita cuba buat hipotesis berdasarkan pengalaman kita kan. Ya? Dan juga bacaan kita lah. Ya? Okay, jadi bila dah ada hipotesis tu, sebenarnya saya cuba untuk fikirlah satu teori lah. Dia macam virus lah macam virus Bila kita lahir dalam satu persekitaran yang ada punya virus tu lah kan, kita akan lebih resilient ataupun lebih tahan dengan virus tu lah. Kan, seolah macam ada herd immunity lah kan, ada virus tu kan. Jadi begitu juga, sama juga dengan remaja sekarang ni. Saya rasa remaja sekarang ni sebenarnya dia punya filter terhadap berita fake news ni sebenarnya lebih baik daripada yang orang yang lebih tua lah. Mungkin lebih baik daripada kita sekarang ni kan. Sebab mereka lahir dalam zaman ni tau, dalam zaman ini yang di mana banyak benda yang memang kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah kan. Post-truth lah kan. Orang yang paling salah pun, yang paling teruk pun, dia boleh dianggap sebagai orang yang paling baik kan. Tak perlulah kata siapa kan. Tapi kita boleh bayangkan lah ya. Kan. Jadi orang yang mungkin kita anggap orang ni paling teruk, tapi orang boleh anggap orang ni yang paling baik lah, paling mulia kan. Okay, jadi dan orang tua pula, orang generasi yang lebih dewasa lah mereka tak membesar dengan keadaan ni tau. Di mana pada zaman mereka membesar tu, mereka baca akhbar semua kan. Jadi semua benda apa news yang mereka baca tu dah difilterkan awal-awal kan. Jadi bila dia dah besar pun dia baca, dia percaya je lah kan. Ni kalau minum air garam boleh boleh bunuh virus kan. Minum air suam juga boleh bunuh virus. Boleh bunuh virus. Jadi mereka percaya je lah. Jadi macam tu lah. Sebab bagi saya rasa sebab ni teori lah kan. Golongan remaja ni dia ada filter yang lebih baik lah terhadap fake news kan. Sebab dia membesar dalam keadaan tu dan dia orang kata apa, dia akan lebih resilient lah ya. Mungkin lebih daripada kita pada masa ni kan. Okay. Kemudian ada kadang-kadang kita pun rasa orang ni mudah terpercaya dengan fake news ni. Yelah, mungkin sebab kita rasa orang tak tahu apa yang kita tahu kan. Mungkin sebab tu jugalah kita selalu macam pasal fake news ni. Kita tak anggap orang pandai macam kita lah. Kan? Kadang-kadang kita sebab tu kita kadang-kadang benda tu anggapan kita saja. Contohnya bila kita sebut tentang fake news lah, macam mana kita nak tentukan dia tidak ataupun bad news kan. Kadang-kadang mungkin kita rasa bila orang tu baca dan dia orang kata dia share kan, kita rasa dia seolah-olah dia percaya betul-betul kan. Dan kita tak, kita ingat bahawa kita ni lebih tahu daripada orang tu lah ya. Jadi orang tu adalah orang tua lah ya. Jadi kita ada anggapan gitu ya.
Therefore, they are more likely to be influenced by the media. Okay, jadi satu British survey dia telah mendapati bahawa kejayaan journalism ni adalah kejayaan yang paling orang kata paling tidak dipercayalah sejak tahun 83 orang kata jurnalis dekat British ni, dekat Britain ni antara yang paling tak boleh dipercaya ni, dia duduk bawah je pada sejak tahun ni. Maksudnya masyarakat kita dah mula untuk pada satu tahap bila dia rasa dia dah tak boleh percaya kan. Jadi dia terus tolak terus kan. Sebab tu dia switch pada internet pula untuk tahu kebenaran pula kan. Tapi dalam internet pula dia ada yang bad news ni tu. Bila media perdana dia dah mula beralih daripada berita yang benar kepada misleading ataupun fake news kan. Dalam internet pula dia ada bad news tadi tu. Terlalu melambak sangat berita kan. Contohnya kucing ditemui di longkang. Kan, perlukah benda tu diceritakan? Seekor kucing ditemui di longkang. Yalah, kalau kita nak benda dari segi motivasinya bolehlah kan cerita kan. Tapi perlukah dijadikan berita? Tak. Okay, kemudian kemudian bad news ni satu perkara lagi yang menjadikan dia dia melambatkan lagi berita sebab dia kadang-kadang sebagai syarikat penerbitan ni dia tak tahu apa berita yang boleh naikkan dia punya rating kan. Jadi dia bagi je lah. Sebab tu dia sebut if it bleeds, it leaks. Maksudnya kalau berdarah dia akan apa? Dia akan ke depan lah macam tu lah . Maksudnya macam mana? Contohnya kalau kita memburu sesuatu kan, kita tembak luka kan, kemudian ada luka kan, luka tu dia akan kemudian rusa tu lari, kita boleh jejak rusa tu dengan kesan darah tu kan, lebih kurang macam tu lah . Sebab tu kalau kita tengok dalam movie movie pun sama, dia akan ikut resepi yang sama lah . Kalau satu genre tu berjaya kan, contohnya hantu kan. Kenapa? Segala macam hantu lah dia akan buat lepas ni kan. Betul tak? Jadi setiap tahun kita akan tengok banyak macam-macam jenis hantu lah . Jadi tahun-tahun depan ni dia import pula hantu daripada luar kan. Tak tahu kan. Semua jenis hantu dia dah cerita kan. Dah keluar ni. Dan genre tu dia berubah . Kalau dulu dia buat dalam hantu ni dalam sketsa yang agak lawak, kelakar semua kan. Sekarang ni dah lebih ke arah yang orang kata gori lah . Gori yang agak nakutkan sikit . Jadi tapi genre dia masih kekal sama . Jadi begitu juga dengan journalism lah . Dia nak tengok orang ni minat baca tentang apa . Sebab tu dia akan ceritalah contohnya tentang pembunuhan tentang pembunuhan . Dia akan ceritalah esok hari ni cerita pasal tempat tu kat mana dia berlaku semua kan . Esok dia cerita pasal jalan pula, jalan tempat tu berlaku kan . Kemudian lusa dia cerita pula pasal close up shot . Rakaman tempat kejadian tu, ada tembakan semua . Di mana body tu dijumpai lah . Okay, orang kata liputan berita-berita tu, kata penulis ni . Are devoid of news . Sebenarnya bukan berita, betul tak? Kita pasal jalan tempat tu berlaku . Kita pasal tempat
tempat shock tu berlaku kan. Tapi dia ada cerita tak pasal painter tu? Orang tu tak ada cerita kan, dia tak ada cerita siapa orang yang ni, kenapa motif dia dibunuh sebenarnya. Jadi apa, sebenarnya dia bukan melaporkan berita lah, tapi dia melaporkan tempat tu kat mana semua kan, dia jalan tu dekat mana eh. Jadi kadang-kadang macam tu juga, kita tak sedar what we are seeing eh, apa yang kita lihat in essence secara inti-intinya sebenarnya tak ada apa-apa kan. Not the murder, kita tak nampak pun apa berita tentang pembunuhan tu, kita tak dengar pun berita tentang suspek tu kan. Kita pun tak anything that could not be, that could be told but in sentence kan. It is a film, dia sekadar drama je lah untuk and so we are accustomed, kita dah biasa dengan benda ni sampai kita tak sedar yang sebenarnya kita tak dapat apa-apa benda-benda berita tu kan. Kan? Ha, ya? Sekadar untuk report kan. Lepas tu kadang-kadang kadang-kadang jurnalis ni dalam buku ni lah dia sebut kan. Dia tanya, bila tanya tentang berita tu tentang konteks. Ya? Konteks tu tentang apa? Konteks, digging, apa, mengkaji dengan lebih dalam, perspektif. Ya? We don't have the time. Eh? Kita tak ada masa. Maksudnya, bila jurnalis tu dia tulis, maksudnya dia tak ada masa pun untuk tengok benda-benda ni lah. Dia serahkan pada orang yang baca lah. Ya? What does it all mean? Apa maksud dia? We cannot tell you. Eh? We are too busy putting it on the air. Maksudnya, journalism pada waktu sekarang ni lah. Dia seperti macam ni lah. Eh? Dia tak nak tolong, dia tak nak fikirkan untuk kita. Yeah? Dia sekadar laporkan je. Yeah? Maksudnya, benda tu kosong lah. Yeah? Macam, jadi benda tu kosong. Eh? Dia tak ada, kata tak ada hala tuju eh, dalam pelaporan. Okay, ni daripada segi bad news pula. I hear new news every day. Yeah. British scholar wrote in 1621. Dia cerita tentang apa? Khabar tentang perang, tentang wabak, tentang kebakaran, tentang kecurian, pembunuhan dan juga sebagainya. Yeah. Jadi inilah apa inti tentang bad news lah. Eh. Maksudnya dia terlalu banyak lambakan berita-berita yang orang kata tidak penting, tapi dia untuk sumbat apa pembaca dengan berita-berita yang sebenarnya ni lah, supaya orang tetap, yelah bukanlah kita nak kata syarikat apa penerbitan semuanya orang kata dibayar untuk politik kan, tak. Tapi ada yang sekadar nak kejar pembaca, jadi dia perlu bagi benda yang orang kata apa latest lah eh, latest news ya. Sebab tu kita ada gerakan untuk kita FOMI ni FOM fear of being misinformed lah eh. Maksudnya kita lebih baik kita takut untuk diperdaya lah oleh berita-berita yang tidak baik daripada kita FOMO eh. FOMO ni apa? Fear of missing out eh. Daripada kita takut untuk terlepas berita eh, kan ya yeah. Lebih baik kita FOMI eh, daripada FOMO eh. FOMO tu adalah fear of missing out. Okay, jadi secara generalnya bila kita tengok tentang tentang kita ni, dia memang kita takkan lari daripada tiga benda ni lah eh. Sebab penulis pun dia dah boleh baca orang ni ada pemikiran dia semua macam mana. Sebab tu dia kata small minds discuss people eh. Sebab orang yang biasanya
pemikiran dia mungkin rendah sikit lah kan. Dia akan cerita pasal orang lah, dia akan umpat pasal orang, dia akan orang semua kan. Jadi ini orang yang biasanya yang kurang lah ya sikit di pendidikan dan juga pemikiran eh. Tapi ada setengah orang lain yang suka discuss event eh. Dia cerita tentang, sukalah cerita pasal hari ni apa yang berlaku dekat Indonesia, COVID hari ni dekat Singapura berapa kan, berapa ramai mati dekat Amerika semua kan. Jadi dia nak updated tentang tentang berita-berita ni lah ya. Dan ini yang jadi target kepada penulis-penulis apa penulis-penulis ataupun jurnalis-jurnalis ni lah ya. Sebab golongan ni yang biasanya dia akan tunggu berita tu supaya disiarkan lah, sebab dia nak tahu kan. Macam orang yang great minds eh, great minds ni orang kata orang yang mempunyai pemikiran yang agak hikmah lah ya, yang tinggi ya. Jadi dia akan fokus kepada idea lah, penulisan. Dia bercakap tentang idea dan sebagainya. Jadi golongan ni kurang lah terlibat dengan ibaran nah, ataupun terlalu nak FOMO sangat ya. Fear of missing out sangat. Okay, tadi persoalan yang kita dah sebut tadi, siapa yang lebih mudah terpengaruh dengan berita palsu? Kita dah jawablah sikit. Okay, kemudian bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada dipercaya? Kita kena selalu cross-check lah. Cross-check berita tu, kesahihan dia. Kita kena baca daripada 2-3 portal ya. Untuk kita sahkan kesahihan dia lah ya. Dan konsisten dia setuju, benda tu selalu juga diperdebatkan. Contohnya kita share satu artikel kan ya. Kita tak letak apa-apa caption ya. Tapi kadang-kadang orang nilai kita seolah-olah kita setuju dengan setiap satu perkara yang disebutkan dalam dalam artikel tu. Well, basically biasanya macam itulah kan. Tapi ada masa kita share benda tu. Pinocchio, Korean drama. Benda tu berlaku kan. Bukan maksudnya kita setuju eh. Ya, tapi tiba-tiba orang serang kita kan. Contohnya macam tu lah. Tentang berita, let's say berita yang agak agak sensasi lah. Okay, kemudian persoalan yang bila saya baca buku ni, fikir bahawa, yelah orang Amerika ni bijak-bijak kan. Ya. Dalam buku ni, dia cerita banyak tentang naratif yang berlaku di Amerika kan. Tentang macam mana syarikat-syarikat akhbar ni dia berganding bahu dengan politician lah untuk orang kata apa, divert isu semua kan ya. Tapi orang Amerika ni bijak-bijak lah, kita rasa dia bijak lah ya, kan, on average eh. Tapi kenapa masih ramai yang contohnya diperdaya lah, kurang ada kurang ada kepedulian dan keprihatinan terhadap kebenaran dan juga sebagainya. Contoh yang daripada segi politik mungkin boleh differ lah masing-masing eh. Republican dan juga Democrat kan eh. Tapi daripada segi polisi luar kan, macam mana dia boleh yakinkan rakyat dia untuk masa dululah ya, dia lakukan kempen perang terhadap Iraq ya, Afghanistan dan juga sebagainya kan. Kenapa rakyat Amerika ni on average lah ya, bukan tak ada penantangan, tapi ramai yang boleh diperdaya lah dengan diyakinkan dengan kempen kan. Jadi itu ada persoalan yang berlaku ya. Sebab ni lah kadang-kadang ya, fake news dan juga orang kata kata apa, ancaman ketakutan ya. Maksudnya kalau kita tak serang mereka, mereka akan serang kita kan, macam tu ya. Dan juga disebabkan oleh peristiwa WTC tu lah ya, World Trade Center tu kan. Jadi orang kata ancaman keselamatan tu, istilah national security kan, macam satu istilah yang suci lah dekat sana untuk
untuk membenarkan semua benda ya dilakukan ya. Jadi sebab tu perlu ada penerapan prophetic journalism lah ya. Prophetic journalism ni adalah apa, kita boleh sebut sebagai tulisan ataupun journalism secara kenabian lah. Maksudnya kita ada ada sifat fatona, qanaah ya, dan amanah dalam dalam menyampaikan berita tu lah ya. Kan bila kita buat penulisan tu dan kita perlu orang kata tabayun lah ya. Itu antara antara ciri-ciri prophetic journalism. Okay, untuk baca yang tentang bias ni tu boleh baca buku ni lah ya. Heuristic and biases. Buku ni saya pernah baca dululah ya. Dekat apa dalam PDF pun ada, boleh boleh search ya buku ni ya. Untuk kita lebih tahu tentang apa alat-alat yang digunakan lah oleh jurnalis ni kan untuk menulis dan juga apa buat bias terhadap apa penulisan mereka lah supaya mempengaruhi baca. Ini yang drama yang saya sebut tadi tu, drama Pinocchio tu ya. Boleh lah tengok eh kalau free eh. Sebab dia bagi saya dia antara yang worth lah untuk, untuk tengok eh. Sebab dia dia ada satu message yang sangat strong eh dalam dalam drama tu. Okay, kemudian breaking news. So banyak ya. Okay, jadi breaking news ni kita takkan baca lah sikit-sikit eh semua. Breaking news ni benda yang yang viral lah ya, eh, yang viral kan. Jadi kita kita tak nak tertinggal ya. Yeah, to miss ataupun tertinggal lah ataupun lepas berita-berita yang besar-besar kan. Yalah mestilah kita nak jumpa orang, mestilah nak sembang berita terkini kan, betul tak? Namanya remaja lah. Kadang kita cakap dengan remaja ni kita kita sendiri tak faham kan konteks dia cakap tu kan. Kadang kita dah tengok video satu YouTuber ni yang terbaru kan, kita pun macam apa dia ni kan cakap kan. Adalah budak-budak ni saya dengar cakap kan tentang apa lah coki lah benda, kita pun tak tahu kan. Dah dengar? Jadi benda-benda yang viral yang kadang yalah ada segi yang apa yang tular ni kadang kita pun tak tahu eh sebagai orang yang agak dewasa lah kan. Jadi sekarang ni ketakutan ni sebenarnya agak sebenarnya yang kita takut tentang remaja ni adalah FOMO tadi ya, fear of missing out tadi tu. Fear of missing out, dia takut yalah kalau dia tak follow up berita-berita terkini kan, apa benda-benda yang viral yang terbaru sekarang ni kan, dia akan rasa tertinggal dengan kawan-kawan dia kan. Tak ada benda nak cakap. Jadi itu yang yang kita takut lah. Tentang fake news tadi kita tak risau sangat kan. Okay, jadi breaking news ni dia buat satu ada satu kajian yang dibuat tentang dia tanya semua orang adakah mereka rasa overloaded dengan berita yang mereka baca. Jadi 7 daripada 10 kata ya. Memang kata terlalu banyak berita lah kita. Lagi pula kita sekarang ni kita baca sosial media dan sebagainya kan. Tapi tu di luar journalism lah, di luar news lah kan. Orang kata fit kan. Kita, sebab kita adalah pilihan sendirilah, betul tak? Kita nak baca tu. Tapi daripada segi newsnya macam itulah ya. Terlalu banyak sangat ya. Dan ramai juga orang yang apa ada masalah sekarang ni untuk keluarkan diri mereka daripada cycle tu lah ya. Hari-hari kena baca apa berita kan ya.
mereka rasa susah nak berlepas daripada tu. Jadi ada jadi terhasillah satu istilah yang disebut sebagai digital detox, yang semakin popular lah. Sebab orang sekarang ni dia dah rasa dia dah terlalu banyak sangat terlibat dengan kata apa, berita-berita yang sebenarnya tak apa-apa penting untuk pengetahuan dia. Jadi ini antara usaha yang dicuba buat lah untuk keluar daripada cycle tu. Okay, apa lagi? Okay. Lepas tu ada orang penulis dia kata life is too short. Hidup ni terlalu pendek untuk dan terlalu berhargalah untuk kita nak tahu semua benda kan, semua buku yang ada dekat dekat dunia ni. In order untuk mengetahui bahawa sebenarnya benda tu tak penting pun untuk kita baca. Jadi bila orang kata kita kena baca setiap buku daripada kulit ke kulit, bagi saya sebenarnya kita kena lebih fleksibel lah. Kadang-kadang ada buku yang kita tak perlu baca pun daripada kulit ke kulit. Kadang-kadang ada buku yang sengaja dipanjang-panjangkan supaya jadi buku. Padahal yang dia nak cerita sebenarnya satu benda je. Lepas tu Syed Nakir Al-Atas pun sebut bahawa fakta runcitan ni sebenarnya benda yang tak berapa penting tapi dilambat-lambatkan supaya memanjangkan konteks buku tu tau. Jadi benda tu jadi tak padat. Tapi dia bagus juga untuk setengah orang yang orang kata apa, dia nak apa, nak ambil mood awal kan, untuk membaca tu. Jadi dia ialah terpulang kepada masing-masing. Gini, okay, Echo Chamber ni dia adalah untuk menggambarkan bagaimana sekarang internet ni sekarang kan dia dah ada satu algoritma untuk kelompokkan pemikiran yang orang yang sama. Benda ni jadi viral bila Twitter dengan Facebook lah. Dia akan adakan satu algoritma yang dia akan tunjukkan newsfeed orang yang orang kata yang ada pemikiran yang sama dengan kita. Contohnya macam mana kita nak tahu orang tu pemikiran sama dengan kita? Contohnya bila kita like dengan status tu kan, apa yang dia cakap tu, konteks dia tu, maksudnya kita like lah, maksudnya kita samalah satu pemikiran dengan orang tu kan. Jadi dia akan lebih banyak tunjukkan konteks perbicaraan yang lebih kurang macam tu lah. Jadi kita sokong parti A ni kan, kita like status orang lain yang sokong parti A juga. Jadi bila Facebook contohnya dah baca tu kan, algoritma tu, dia akan set algoritma tu supaya post daripada orang-orang yang like yang sokong parti A ni akan dapat dekat kamu lah. Jadi kita akan duduk dalam satu dunia yang kita mana kita fikir bahawa semua orang fikir sama dengan kita. Kita tengok kawan kita ni, orang ni cerita pasal sokong parti A, parti A, parti A kan. Jadi kita anggap bahawa satu dunia ni ataupun satu negara ni sokong parti tu lah. Dan itu juga menghasilkan filter bubble lah. Sebab ini lebih kurang macam tadilah echo chamber tadi. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything. Yang mana kita Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put someone ramai dalam. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it. But the technology behind such fraud is rapidly improving, even as worries increase about yang akan muncul dalam Facebook. Jadi macam saya ada lebih kurang
dekat 4,000 friends lah kan. Tapi setiap hari kita baca, eh ni orang sama je post ni kan. Rupanya sebab algoritm dia dah set the difference kan. Saya kita yang mana kita like tu, ah, itulah orang tu lah yang kita akan selalu nampak post dia. Okay, ha, contohnya macam dulu lah, ada ada satu cerita yang kelakar lah, di mana ada satu, ada seorang ni, dia buat satu poll lah, satu undian eh. Dia suruh pilih parti mana yang anda undi. Kemudian bila undian tu sokong sama macam parti yang dia pilih tu, dia kata, ha, tengok ni semua rakyat Malaysia sokong parti ni eh. Tapi sebenarnya ialah kita sendiri tahu, kita pun rasa kelakar lah eh. Dia buat poll tu, confirm-confirm lah kawan-kawan dia ni pun, kelompok dia ni pun, kelompok yang sokong parti tu juga kan ya. Jadi benda tu tak valid lah kan ya. Dan bila kita lihat sebenarnya dalam Facebook eh, bila dalam about tu kita ada nyatakan tentang political preference kita kan. Kita kalau dekat Malaysia ni mungkin tak berapa ni lah, tapi kalau kita pilih contohnya Republican ke Democrat ke kan, mungkin filter tu akan lebih, orang kata lebih ini, apa, lebih berhasil lah untuk kita political preference kan. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal deepfake pula. Dua orang ni. Okay, deepfake pula eh. Okay, deepfake ni, deepfake ni dia adalah satu teknologi barulah eh, yang kalau dulu kita selalu tengok baca tentang apa Photoshop kan, gambar yang diedit semua eh. Tapi sekarang ni dah ada satu teknologi yang apa, sebenarnya teknologi tak adalah lama sangat eh. Tapi dia sekarang ni dia dah semakin canggih eh. Hingga orang kata dah susah untuk bezakan antara kebenaran dan juga yang palsu ni. Merah-merah. Sebab merah-merah. Tu, apa? Dia dibuat, ya. Yo. Video-video deepfake ni, deep tu maksudnya dia pembelajaran lah eh. Fake tu maksudnya palsu lah eh. Maksudnya video yang dia buat tu, dia buat algoritm dia sendiri supaya macam dia boleh imitate tau orang yang dia nak imitate tu ya. Contohnya tentang video, satu video ni eh, tengok video ni eh. Dengar. Okay, tak apalah, kita cerita dah eh. Video ni dia nak cerita bahawa, tengok orang ni, orang ni dia imitate sebagai Barack Obama tau, tengok cara dia bercakap semua eh. Lip dia semua kan eh. Tapi sebenarnya yang bercakap tu bukan Obama, orang ni eh. Boleh lah, boleh tengok nanti, boleh tengok dekat ni. Okay, jadi sekarang ni teknologi deepfake ni dia dah sampai tahap yang orang kata, yalah, kalau sekarang ni mungkin masih nampak orang kata video tu memang dibuat lah eh. Nampaklah dia punya garisan tu macam tak kena, sikit lari sikit kan ya. Tapi sebenarnya teknologi ni semakin lama semakin baik tau. Okay? Dan bila
bila dah matang, mungkin kita, bila kita tengok dalam video nanti, kita dah tak boleh nak bezakan mana satu yang benar, mana satu yang yang tak benar lah kan. Sekarang ni bila, yelah keluar banyak macam-macam audio kan sekarang ni kan. Kan, audio, macam-macam audio. Kita pun dah tak boleh, kita pun susah nak pastikan mana satu yang betul, mana satu yang fake kan. Betul lah. Sebab satu video ni macam macam bercanggah dengan satu video ni kan. Jadi kita tak tahu mana satu yang fake kan. Jadi dia sebenarnya dia dah ada keupayaan deepfake ni untuk bukan saja tiru raut muka, raut wajah eh, tapi kerutan pada wajah ni, dan juga suara eh. Suara ni yang yang bahayanya eh. Contohnya dia dah dengar Barack Obama tu, dia dah ambil, dia dah belajar daripada cara bunyi dia macam mana kan. Jadi dia hasilkan bunyi tu lebih kurang macam suara Barack Obama tu. Jadi sebenarnya dibuat oleh software company lah ya, yang apa yang membunyikan dan dan memalsukan video kan. Okay, jadi fake news is about to get even scarier eh. Sebab tu orang kata dengan deep fake ni, fake news akan lebih menakutkan lah. Tiba-tiba contohnya Isyad lah kan, daripada pakai baju biru ni, tiba-tiba esok keluar video pakai baju coklat lah contohnya kan. Betul tak? Kan? Baju putih ke kan? Baju merah ke kan? Merah ada banyak, ada dua merah. Hijau ke kan? Eh ni Isyad ni, tengok muka Isyad ni. Suara pun suara Isyad ni kan? Video pun dia macam kabur-kabur sikit. Jadi susah lagi nak cam dia fake ke tak kan. Sebab video pun pixelated kan. Ada pixel-pixel kan. Tapi tengok muka dah betul ni kan. Suara pun dah lebih kurang kan. Jadi yalah, dia bayangkan betapa benda ni sebenarnya menakutkan kan. Sebab tu kita kena filter. Sebab tu filter kita yeah. Fake news ni dia adalah ilmu alat eh. Kita jadikan sebagai kayu ukur di mana yang betul, mana yang salah ya. Okay. Jadi ada yang lebih keras lah mengatakan eh, Guardian eh, penulis author-author dalam Guardian, dia kata bahawa deepfakes, bila wujudnya deepfake ni adalah di mana kebenaran akan akan mati lah ya. Maksudnya, yelah, bukanlah semua, tapi kita tahu bahawa sebenarnya kalau dia tak boleh yakinkan 100%, 50% tu sebenarnya dah cukup bagi dia, betul tak? Jadi dia akan gaduh pula, yang 50% ni akan gaduh pula dengan dengan yang 50% lagi, eh? Betul tak? Jadi macam politik lah kan, ya? Kalau dia boleh tipu 50%, 50% ni akan gaduh dengan 50% ni, jadi dia selamat lah, betul lah. Jadi sebab tu benda ni sebenarnya kita kena ada filter lah ya, untuk kita selamat daripada tu kan. Orang kata teknologi dajjal lah dan sebagainya kan, tu bawah alam lah kan. Tapi belum dajjal datang pun, ni pun dah cukup banyak apa menipu orang lah kan. Okay. Dan apa bahayanya deepfake ni, dia dah semakin baik sampai dia semua dilakukan secara elektronik with no trace of tampering. Tak ada kesan tampering ni, macam seolah benda tu diubah suai. Saya rasa tak ada persoalan kot. Suai sebab benda tu, tapi saya rasa komputer tau. Based on kesimpulan pada hari ni. Kalau dulu kalau kita ubah gambar, orang kata kita ubah, senjata paling video, berkesan ni adalah perangannya melalui senjata fizikal kan. Ya. Maksudnya AK-47 lah, M16 apa. Tapi kali ni peperangan yang paling berkesan itu adalah peperangan melalui media lah. Saya nampak.
Sebab apa saya rasa macam tu? Secara kita tengok dalam keadaan sekarang ni, semuanya dia takkan berperang hantar senjata. Mungkin sekarang, kalau dulu mungkin kita hantar video yang diedit, senjata ni as a first choice kan. Tak kisahlah dari zaman Nabi ke sampai berwarna-warna tu kan. Tapi sekarang ni macam mana cara senjata pertama dihantar ni kebanyakan negara ni, dia akan mula mainkan propaganda. Propaganda ni dia gerakkan dari media lah. Empat gambar, apa, empat video. So sama jugalah macam contoh sekarang yang latest semalam ke 2 hari lepas, US putuskan hubungan dengan WHO kan. So dia tak gerakkan benda tu melalui video senjata ke apa. Tapi dia gerak benda tu melalui mass media situ, kan? Dan kalau perasan dekat US, senjata dia yang paling besar adalah macam mana diorang buat ni. Diorang tak guna, maksudnya dalam sesama diorang ni memang diorang gunakan media tu sebagai salah satu weaponry paling power. Betul. Kita tengok macam mana, dan sama juga macam sekarang-sekarang ni macam ni kempen politikal kan, semuanya gunakan media. Dan paling baru tu yang sekatan ni pun yang Najib dia upah dia bayar 1.5 juta US dollar dekat Israel untuk pantau pemangkang, tapi melalui cara media lah. So kat sini kita nampak sekarang ni senjata media ni sekarang, dulu kalau orang kata media ni gunanya untuk menyebarkan kebenaran kan, untuk menyampaikan maklumat kan. Tapi sekarang ni benda tu dah disalahguna, dia jadikan sebagai macam tadi yang macam abang sebut tadi kan, pasal bad news, pasal fake news, pasal post-truth, apa semua. So nampaknya benda-benda macam ni lah, benda-benda yang kita dah kena dari sudut baik ni mungkin media ni adalah benda yang kita kena buat selaras dengan IR 4.0. Cuma yelah, benda yang baik mesti ada buruknya kan, benda yang yang bagus mesti ada kekurangannya. So kekurangannya macam yang kita bincangkan hari ni lah. So banyaklah benda yang kita nak kena review balik. Lagi-lagi dalam keadaan new normal ni kan, banyak sangat orang sebab post pasal, ambil contoh COVID lah, banyak sangat orang post pasal COVID lah, apa benda semua. So macam mana kita nak make sure orang-orang tua kita ni dia dapat info yang betul, dia tak dapat info yang salah. Tu pada pandang saya lah, perlu fikir sendiri lah. Dia macam mazhab lah kan, dia yang nak tajdid sendiri semua. Jadi benda tu kadang ada yang perlu taklid, ada yang ada ni kan. Sebahagian yang tak berapa ni kena taklid lah kan. Jadi kalau semua dalam ni semua kena pakai, kena tajdid sendiri, susah jugalah kan dari segi berita ni. Jadi tu antara bahaya lah. Jadi news ni kita perlu perhatian jugalah supaya dapat bezakan mana semua. Jadi saya tutup dulu perkongsian hari ni. Terima kasih. Ada soalan? Okay. The biggest funding, 400 million a year.
Betul lah, Ishad kata tadi. Tak ada, tak ada. Kalau dulu perang pakai ni. Jadi, kalau dulu orang jihad, jihad apa bermati-matian dengan... Okay, terima kasih, Abang Azhari. Kita perkongsian kenangan B2B, kita tipu semua new bad, bad news ataupun fake news dan banyak lagi. So, macam yang Abang Azhari cakap tu, kita merisaukan sekarang lah generasi yang apa ni, mak-mak ayah kita lah. So, selalu mereka dapat berita pun terus percaya. Saya bawa contoh paling dekat mak ayah saya lah. Apa-apa berita dapat terus dia post. Kadang-kadang saya pun tak tahu berita tu sahih ke tak kan. Tapi saya ambil inisiatif untuk minta mak ayah saya cari balik lah. Ataupun niat propose balik. Eh tak ada lah. Tak ada lah gitu. Jahat sangat. Saya pun kadang-kadang research tu. Dia mak ayah saya bagi, saya research balik. Kalau betul saya akan bagi tahu betul lah. Kalau salah saya akan counter balik lah. Saya akan bagi tahu berita ni tak sahih ke tak betul ke apa kan. Itu pun, itu yang kita merisaukan sekarang lah. Zaman-zaman mak ayah kita ni. Yang sekarang ni lagi-lagi yang dunia IT sangat mencabar. Dah macam Abang Azhari kata dan Abang Insya kata, IT sekarang dah lebih bahaya daripada pedang pisau semua kan. Jadinya kita kena bersedia lah. Kena buat macam biasa yang selalu kita buat program apa. Kena research dulu sebelum kita sebarkan suatu berita tu. Itu sahaja kot daripada saya. Open, ada apa-apa persoalan ke? Kau nak open apa, kita tiga orang je pun. Semua dah open persoalan. Oh, tiga orang ke? Para dia tahu. Saya tengok IK. Siapa IK? IK tu apa lagi dia? Oh, Isyak eh? Oh, tiga orang. Itu sahaja kot. Tak ada apa-apa. Kita tutup terus lah. Kita punya apa ni, perkongsian daripada Abang Azhari dengan Tasbih Kifarah.